Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini DIY Travel ID. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini DIY Travel ID untuk kebaikan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Kali ini saya di hari Minggu, nantinya akan insya Allah akan rutin ya tentang tips traveling teman-teman. Kali ini 7 tips traveling hemat biaya yang patut teman-teman coba. Jadi traveling itu butuh preparation atau persiapan. Dan untuk membantu teman-teman semua, kita akan mulai tips untuk teman-teman untuk traveling yang terjangkau dan hemat buat teman-teman semua. Yuk kita simak video ini sampai akhir. Nah, ikuti 7 cara agar biaya traveling lebih hemat teman-teman. Dewasa ini, traveling bak menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat urban yang merasa penat dengan rutinitas pekerjaan. Namun, untuk traveling, kita harus mempersiapkan uang untuk ongkos dan biaya lain sebagainya. Biaya bagi para karyawan akan mengalokasikan beberapa persen dari gajinya untuk biaya traveling. Bagi teman-teman yang sudah memiliki rencana traveling, tentunya akhir tahun merupakan waktu yang paling pas. Tidak hanya akhir tahun, mungkin liburan sekolah juga bisa dijadikan waktu yang pas. Karena biasanya kalau akhir tahun memang masih memiliki cuti dan tengah tahun liburan anak sekolah. Namun rencana ini terlaksana jika biaya traveling sudah nampak. Oh ya, tak jarang kita gagal traveling karena terhambat permasalahan biaya. Atau mungkin Anda takut untuk merencanakan traveling karena ragu-ragu soal biaya tersebut. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa traveling hanya untuk mereka yang memiliki uang lebih saja. Berbeda dengan pernyataan di atas, sejatinya traveling bisa dilakukan meskipun kita memiliki anggaran yang minim. Bagi Anda yang sudah punya tujuan traveling atau masih hitung-hitung biaya traveling, ada 7 cara traveling hemat, yaitu menghemat anggaran saat traveling yang bisa Anda praktekkan. 7 tips ini, siapa sih yang tidak ingin biaya travelingnya murah dan lebih hemat? Ikuti 7 cara traveling hemat agar traveling Anda lebih bahagia. 1. Siapkan rute perjalanan buat jadwal traveling. Perkembangan zaman, kemajuan teknologi memudahkan segala urusan manusia. Salah satunya aplikasi yang dapat membantu Anda saat perjalanan traveling. Dengan mudah Anda dapat mencari rute perjalanan terdekat menuju lokasi traveling, termasuk mencari rest area untuk makan, ibadah, ke toilet, dan lain sebagainya. Biaya aplikasi yang bisa digunakan seperti Google Maps, Waze, GPS, dan lain sebagainya. Hanya saja, untuk menggunakan aplikasi ini, Anda harus menyediakan baterai dan data internet dan jaringan internet yang baik saat traveling. Persiapan di atas akan sangat membantu Anda memaksimalkan perjalanan traveling. Tanpa persiapan rute, time schedule, Anda bisa tersasar dan Anda tidak fokus pada alokasi waktu, sehingga tidak semua agenda traveling Anda bisa kunjungi secara lengkap. Amat disayangkan jika Anda atau teman-teman sudah mengalokasikan biaya yang lumayan besar, bahkan sampai ambil cuti panjang. Namun, tidak semua lokasi wisata Anda inginkan bisa dikunjungi. Alasan klise muncul, waktunya kurang panjang. Oke, yang kedua, saat traveling ada baiknya bawa barang-barang secukupnya. Nah, ini dia teman-teman, urusan barang ringkes yang hobi traveling atau suka backpacker tentu sudah langsung paham. Bagi yang belum paham, Anda mesti belajar supaya nanti tidak repot saat traveling. Hati-hati, ingin tampil modis biasanya membuat Anda packing banyak baju dan barang. Tas ransel, sepatu kets atau sepatu bisa dilipat. Sikat gigi yang bisa dilipat satu kotak dengan pasta gigi ataupun sabun dan bahan-bahan lainnya tidak terlalu membawa terlalu banyak. Hindari bawa tas yang ditarik ada roda koper. Walaupun bawa anak kecil kurang praktis kalau ada roda seperti itu ya, apalagi kalau terburu-buru. Untuk perlengkapan mandi, Anda baiknya gunakan peralatan yang serba saset untuk memudahkan Anda dan menghemat space koper Anda. Untuk handuk, Anda bisa gunakan kimono yang lebih multifungsi.
bekal kemasan air minum yang bisa diisi ulang seperti termos kecil atau tumbler plastik. Percaya atau tidak, harga minuman akan meningkat drastis di tempat liburan. Sangat boros, terlebih jika Anda traveling ke tempat yang udaranya cukup panas. Nah, yang ketiga, cari lokasi yang sedang tren di tempat traveling yang Anda tuju. Sebelum pergi, alangkah baiknya jika kita googling terlebih dahulu lokasi yang sedang jadi tren di destinasi yang akan kita kunjungi, seperti tempat kulinernya, wisata alamnya, dan segala macam yang khas di daerah tersebut. Hal ini bertujuan agar teman-teman dapat membandingkan biaya yang harus dikeluarkan saat melakukan traveling. Saat ini sudah banyak aplikasi untuk cek tujuan wisata yang sedang berkembang. Salah satunya jika Anda, misalkan saja ya, jika Anda ingin lihat Kawah Bromo, situ ada pilihan apakah naik jeep ataupun kendaraan lainnya. Coba saja cek bandingan tarif harga resmi transportasi serta pernak-pernik aksesoris untuk produk-produk lokal yang sedang tren di sana. Ujungnya, upaya ini ingin membuat biaya traveling Anda lebih hemat dan murah. Jika Anda akan pergi dengan pasangan ataupun keluarga, ada baiknya juga melibatkan mereka dalam membandingkan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang keempat adalah traveling rombongan atau family gathering ataupun bersama teman-teman kantor untuk sharing biaya. Di sela kepenatan kerja saat ini sudah sering ditemukan family gathering. Traveling bersama ini jelas sangat menguntungkan, terlebih jika kantor yang tanggung jawab semua biaya perjalanan traveling teman-teman. Manfaatkan acara traveling bareng seperti ini untuk kebersamaan dengan keluarga dan teman sejawat. Tak ada salahnya usulan tempat wisata dibahas bersama agar bisa mengakomodasi keinginan sebagian besar traveling. Selain hemat biaya, traveling bisa share budget. Family gathering juga mudah untuk mengunjungi lokasi tujuan wisata, karena biasanya menggunakan tour guide yang akan membantu menunjukkan destinasi traveling Anda agar bisa tidak buang-buang waktu, teman-teman. Yang kelima, sigap mengambil keputusan saat traveling melenceng dari rencana. Serapi apapun perencanaan yang traveling yang teman-teman buat, terkadang ada saja hal yang membuat rencana tidak sesuai, apalagi jika agenda traveling terhambat dengan cuaca ataupun kondisi alam. Misalkan saja saat wisata ke sebuah pulau butuh perjalanan kapal, dan ternyata saat hendak pulang, cuaca tidak mengizinkan, sehingga teman-teman harus extend menginap. Hal ini di luar agenda dan budget yang sudah teman-teman buat. Jika mengalami kondisi seperti ini, sebelum berangkat, baiknya teman-teman siapkan plan A, B, ataupun C. Saat terjadi kendala, eksekusi pindah planning bisa cepat dilakukan jika biaya jadi membengkak karena di luar prediksi awal. Nah, yang keenam adalah tetap modis saat traveling. Modis tidak harus mahal. Jika ingin hemat, hindari beli pakaian atau aksesoris di lokasi wisata yang tidak punya ciri khas di tempat tersebut. Beli produk di lokasi wisata tentu lebih mahal dibanding dengan beli di luar tempat wisata. Untuk abadikan momen, pakai saja smartphone. Anda tidak perlu sediakan budget khusus untuk beli ataupun sewa kamera SLR ataupun DSLR. Toh, smartphone saat ini justru lebih praktis. Bisa jepret, langsung bisa share ke sosial media teman-teman seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah teman-teman yang sangat cukup perlu ya, apalagi kalau traveling ke luar negeri. Ketujuh, asuransi perjalanan akan membuat traveling Anda lebih aman. Poin terakhir ini sebenarnya bukan untuk tujuan berhemat. Dengan ikut asuransi perjalanan, justru Anda merogoh kocek untuk bayar premi. Sebenarnya tidak mahal sih, hanya ratusan ribu rupiah saja, teman-teman. Namun manfaatnya langsung terasa. Asuransi perjalanan akan mengcover biaya jika saat dalam perjalanan Anda mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Amit-amit ya teman-teman ya. Dari segi pembiayaan tentu teman-teman akan sangat diuntungkan. Walaupun pastinya teman-teman tidak menghendaki hal buruk terjadi. Jadi untuk precaution saja.
tidak salahnya teman-teman ikut asuransi perjalanan seperti kata pepatah sedia payung sebelum hujan. Asuransi pun membuat perjalanan teman-teman lebih nyaman tanpa beban, walaupun kunci utamanya keselamatan dalam perjalanan adalah kehati-hatian teman-teman semua. Nah, kesimpulan dari ini semua adalah traveling ternyata tidak semahal yang dibayangkan. Semoga rencana traveling teman-teman bersama keluarga ataupun sahabat kantor ataupun teman-teman sejawat lainnya bisa menyenangkan dengan 7 cara traveling hemat ini. Semoga cukup jelas penjelasan saya di poin-poin traveling tersebut. Selamat liburan teman-teman. Diperhatikan poin by poin satu persatu yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang jelas ataupun bila ada hal yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar di bawah. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada slip tongue ataupun salah pembicaraan dalam konten ini. Apabila punya kritik saran juga bisa di kolom komentar teman-teman. Semoga tips ini bisa berguna bagi teman-teman yang ingin melaksanakan liburan di pertengahan tahun nanti ataupun di akhir tahun nanti. Mohon maaf ya sekali lagi kalau ada kekurangan di konten ini. Sampai berjumpa lagi teman-teman di konten di channel ini berikutnya. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. See you, bye-bye.